kesibukan kita ke pasar untuk memenuhi kebutuhan harga lama, tidak boleh jual harga baru. Kita minta mereka gitu, Pak. Pak, seperti yang kita lihat di BKP kemarin, Pak, sebagian minyaknya sudah dibayar nanti, Pak. Sudah betul. Ini sudah penuh. Nah, kalau yang niaga ini adalah minyak curah biasa, yang super itu adalah minyak industri. Nah, ketiga. Di sini, yang ketiga besar, Pak, karena kebun kita kan kalau sendiri itu harus kemana di Sumatera. Jam berapa dari Bandung? Dari Bandung saya tadi jam 7-an, Pak. Jam 7-an? Iya. Sudah siang sih ya? Siang, Pak. Jadi sudah sampai malam? Iya, Pak. Sampai sini nya sudah siang. Jam 11 tadi sampai ini. Makan, udah makan. Alhamdulillah, udah. Tahu ini Pak Kapol. Aja doang yang supply, Pak. Harga susah turun, Pak. Hari ini kita ingin mengetahui progres perkembangan dari harga minyak curah setelah pemerintah menetapkan HET 14.000 atau 15.500. Tadi kita melaksanakan kegiatan langsung sidak ke pasar untuk memastikan bahwa hari ini minyak curah sudah tersedia. Hari ini tadi kita cek ke pasar Minggu, kita tanyakan langsung ke beberapa pedagang bahwa harganya dilepas dari pasar tradisional 15.500 per kilo atau 14.000 per liter. Saya cek ke distributor RNI, tadi dilepas dengan harga 14.000. Jadi kurang lebih masih ada selisih profit yang masih bisa didapat oleh pedagang di pasar tradisional. Dan ini tadi kita cek langsung ke PT Asian Agro, beliau sampaikan bahwa hari ini beliau mengeluarkan kurang lebih 800 ton per hari. Dan tentunya secara bertahap nanti diharapkan seluruh kebutuhan pasar tradisional, kebutuhan masyarakat terkait dengan minyak curah ini betul-betul tersedia. Tentunya kami, Polri, tentunya akan membantu, mengawal, mengawasi pendistribusiannya sehingga harganya sesuai dengan yang ditentukan. Saya ingatkan, tolong untuk dijaga disiplin terkait dengan rantai suplai yang sudah ditentukan, jangan ada yang melakukan penyimpangan. Apalagi yang harusnya masuk ke jalur konsumen, dibelokkan ke industri. Pasti kita tindak tegas. Saya himbau kepada rekan-rekan produsen, rekan-rekan distributor yang sudah terdaftar dan membuat fakta integritas untuk segera menyalurkan barang, menyalurkan minyak sehingga keberadaan minyak di pasar segera cepat bisa terisi.